Perkenalkan, nama saya Faris. Saya di sini sebagai ketua himpunan mahasiswa jurusan komunikasi dan penyiar Islam, yang di mana juga sebagai salah satu yang menaungi juga komunitas free film satu di KPI ini. Oke, aku Yeni dari Ruang Film Bandung. Aku Renas dari Ruang Film Bandung juga. Aku Irfan dari Cinemora Picture. Kalau aku sih Hevan ya, kita benar-benar seru diajakin buat nonton bareng. Filmnya mungkin banyak yang bisa dibikin lagi gitu, terus juga jadi ajang apresiasi juga, sama tadi kayak disadarin buat sabar gitu sih. Kalau dari Kak Arena gimana nih? Yang pertama memang free film itu harus terus berkarya, karena saya selalu bilang ketika memang ada beberapa acara free film, saya selalu bilang bahwa mari kita intervensi dunia dengan film, karena dengan film kita bisa intervensi dunia, kita bisa merubah wajah dunia gitu. Apalagi dengan film lagi, salah satunya tadi mengenai apa yang diambil adalah makna sabar. Sabar itu artinya kan ada satu hal yang memang kita harus praktekkan dalam kedunian kita sehari-hari. Nah itu, jadi ada hal-hal yang memang harus disampaikan kepada publik bahwa itulah yang sebenarnya kayak gitu. Sabar itu adalah bentuk praktek hidup kita gitu. Mungkin dari kalau dari aku juga sama, filmnya juga lumayan ngena ke aku untuk belajar terus sabar, okay. Dan hati aku juga sekarang jadi legit, manis. Okay. Untuk film legit selalu menarik, apalagi premis yang diangkat soal sabar itu sendiri. Tadi saya bilang sesuatu hal yang berat, sesuatu hal yang mungkin selalu luput gitu, hal sekecil sabar, sebesar sabar, tapi kadang orang nggak bisa mengakomodir itu dengan baik, tapi dalam film ini dikemas dengan begitu cantik, sederhana dan mudah dipahami, bahkan dengan adegan-adegan yang dekat dengan kehidupan kita. Ya, khususnya buat film Legit nyampe ya pesan-pesannya, termasuk tadi yang disinggung salah satunya pesan dakwah, walaupun memang bukan jadi tujuannya, tapi ternyata emang pesannya di situ, pesan-pesan dakwah yang sedikitnya emang identitas dari kampus UI juga. Dan buat free film juga tetap lanjutin karya-karyanya, karena dari kalian juga banyak pengaruh besar buat khususnya buat mahasiswa KPI. Kalau dari Kak Irfan gimana nih? Kalau aku sih jadi sabar banget lah pokoknya menghadapi hidup ini. Menghadapi hidup gitu, terus mau beli dodol Garut sekarang juga. Iya, jadi pengen dodol ya. Iya, beli dodol. Lah.